Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ucapan bela sungkawa innalillahi wa inna ilaihi rajiun atas tewasnya almarhum Ismail Haniyah. Seorang pejuang Palestina di Gaza yang mempunyai kepimpinan yang kuat di kalangan Palestina. Namun ya tentu Allah memanggilnya rahmatullah hari ini di Teheran, dan tentu apabila meninggal maka kita mengharapkan juga cita-cita beliau untuk kedamaian di Palestina dapat dicapai.